Halo teman-teman, baik lagi dari gue Xtreme Tech. Kita lanjut lagi Captain Tsubasa Dream Team ya. Kita lanjut. Ini ada info untuk tanggal 27 ya. 27 itu besok teman-teman ya. Jadi ada mini Dream Festival. Dan ini perdana ya, dua langsung, dua sekaligus, dua pemain Dreamfest jadul. Ya akhirnya Jito Junior Youth itu dapat HA dan Ryoma Hino ya, ini Japanese Killer teman-teman. Mungkin karena gue pemain Eropa ya, jadi gue agak sedikit kecewa karena gue nggak punya Ryoma Hino ini ya. Gue nggak punya Hino ini, sial. Jadi otomatis gue cuman dapet dari Jito. Ya Jito pun kepake apa enggak gue juga gak tahu ya. Kita lihat hidden si Hino ya sama Jito. Oke, naiknya dikit ya teman-teman ya, karena statusnya memang juga udah cukup bagus. Ya terus kita lihat tim skillnya berubah ya, solid agility type junior youth ya. Ini kayaknya lagi mau dikembangin sama klub, agility junior youth ya, plus 16%. Ini agility type junior youth bukan agility type Japan ya, tapi agility type umum semua, jadi Eropa campur semua bisa. Ya skill block cancel satu skill, All Japan Junior Youth plus 1%, Team Link Junior Youth 7%, 8 pemain cukup. Terus auto block enhance ya, auto block untuk semuanya, untuk teman-temannya ya. Tapi kalau auto yang punya skill block ya udah pasti defender ya, minimal DM lah ya. 5%, terus pedal to the metal 3%. Ya jadi stamina turun, force momentum, terus full power juga status tambah ya. Terus kita lihat yang Hino ya. Hino tuh solid, super solid skill type WY player, 15% ya, tim skillnya berubah. Skill block cancel juga kayaknya, kalau Dreamfest kayaknya tuh pakai skill block cancel semua ya teman-teman ya. Ya kalau nggak salah ya, kayaknya punya cancel block semua loh. Terus Japanese player minus 1% ya, 1% mah nggak berasa lah ya. Apalagi ada tameng ya, ada shield ya. Recover 80%. Terus Latin America 1% ya. Ini antara perlu nggak perlu sih sebenarnya sih. Nah cuman kalau dibanding yang lain ini ya, yang paling berguna kalau gue bilang sih ya, ini stamina killer 10%. Kayaknya Hino ini banyak kayaknya stamina killer semua ya. Ryoma Hino ya, 10%. Oke teman-teman, ini Dreamfest. Iya, ini Salinas akhirnya nongol juga di Dreamfest, tapi warnanya hijau ya teman-teman ya. Kirain warnanya merah, karena merah cuma satu Dreamfestnya nih, ngomong-ngomong nih. Hijau otomatis Dreamfestnya udah 3. Ya kan? Ada Zino, ada Genzo. Ini Salinas ya, memang bagusnya itu si apa namanya, Latin Amerika itu akhirnya punya dua kiper kuat Dreamfest. Dan ini pertama kali untuk Dreamfest terbaru itu bakal dapat hidden ability evolution. Ya, jadi teman-teman kita standby terus, kita pantau ini Salinasnya bocoran seperti apa hidden ability-nya. Yang jelas kalau menurut bocoran ya dari stream live streamingnya klub, jadi dia bilang katanya ini untuk mengantisipasi meta-meta bola-bola udara sekarang ya. Ya, cluenya sih seperti itu ya teman-teman ya. Cuma kita nggak tahu bener apa enggak, karena metanya memang sekarang itu meta 1-2 high ball atau low ball ya. Semoga ini menjadi obatnya God Basa teman-teman. Ya, jadi kita tunggu ya. Terus kita lanjutin ini challenge road ya. Ini challenge road, jadi begini teman-teman. Jadi untuk challenge road kali ini yang baru ini nanti ya, besok ya, jangan di skip ya, jangan di skip, karena sistem skip
nanti dapat reward itu bakal ada di bulan depan, bukan di bulan ini teman-teman, bukan challenge road yang ini ya. Jadi yang kali ini tetap dimainin dari awal untuk ngambil dream ball sama reward. Nanti yang nextnya baru bisa. Ya ini karena pelengkap ini hiddennya Jito baru sama Hino baru. Ya kalau hiddennya susah, dua-duanya susah, nanti gua coba bantu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin ke gacha teman-teman, daily gacha. Nah ini Margus baru ya. Margus baru kalau gue bilang sih ya, kayaknya agak berat untuk dimainin ke jadi pemain utama. Jadi kayaknya memang kalau punya Margus DF memang jadi bahan colokan ya teman-teman ya. Jadi bahan colokan ya. Secara Margus ini Margusnya Margus WY masalahnya nih ya. Nih ya, kita lihat dulu sebentar ya. Ini Margusnya Margus WY teman-teman. Ya shootnya 8000, powernya 7200. Ya lumayan lah, oke lah ya. Ya cuman pasifnya ini loh, hotline sester. Jadi pasif bakal nyala kalau sester itu ngumpan ke Margus dan Margus itu melakukan action shoot. Gitu loh. Nah yang susah itu kita kan ngincer highball, sedangkan si sester itu kan gak ada jaminan highball ya kan. Nah cara dapet highball, pasti highball itu pakai sester WY. Jadi ini udah pasangan ya teman-teman nih, Germany WY ini sama sester yang grand jumping pass. Jadi udah pasti dapat spare head. Nah gitu. Jadi ini main European WY ya, terutama yang warna biru. Oke. Kalau gue sih saran ya teman-teman, kalau teman-teman dapat ya mending sih, kalau gue bilang yang punya Margus DF ya, mending dicolok ke Margus DF. Ya kecuali main Blue Europe ya, cuman Blue Europe ini sedang belum kuat ya teman-teman ya, masih dicampur ke solid ya, masih dicampur ke solid. Ini kayaknya klub lagi naikin kemarin Red LA ya kan, Red Latin. Nah ini kayaknya Green Latin nih teman-teman, Green Latin ya. Abis Green Latin ini baru lanjut lagi nih kayaknya ke cicil dikit ke European Club ya kan. Udah gitu baru Blue Europe. Hiya! Oke teman-teman yang main Jepang ya, mumpung masih ada nih ya kan, Golden 23 atau enggak pelengkap 97, teman-teman bisa gacha karena step up-nya bener-bener dream banget ya, top lah. Meskipun ada potensi dapat dupe apa segala macam, tapi ini step up paling the best kalau menurut gua, yang paling oke lah ya sistem seperti ini. Meskipun banyak yang dikeluarin, tapi rata-rata orang puas lah. Gitu ya. Kapan Europe dapat kayak begitu ya teman-teman ya, setidaknya lat apa Europe pickup transfer step up gitu ya. Jangan Latin aja nih. Waduh, mentang-mentang Latin susah. Saki Junior yuk. Wah, gak dapet palsu. Misaki Junior tuh memang sering tipu-tipu loh ya. Ya jangan lupa teman-teman, Dreamfest-nya itu tanggal 31 ya. Oke, barangkali dapet sester, kita coba. Please, SSR. SSR. Margus please, Margus. Satu lagi. Aduh, satu aja udah cukup lah Margus lah. Ya enggak, klub. Bener dong, klub. Margus. Mar. Ini Caincon limited ya. Tapi enggak kepake cuy, masalahnya Asia qualifier ya. Udah kebanyakan nih Salinas killer ya. Oke, teman-teman.
belum rezekinya dapat siapa namanya tuh, Margus Fairhead ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya.